Tretan Madura TV, Satreskrim Polres Bangkalan, akhirnya berhasil menangkap seorang pria di Kecamatan Tanjung Bumi yang tega mencabuli anak angkatnya sendiri hingga 10 kali dengan kekerasan. Pelaku berhasil ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari kepala desa. Pelaku pencabulan berusia 51 tahun terhadap seorang anak berusia 14 tahun akhirnya diamankan polisi di Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. Penangkapan ini dilakukan setelah korban kabur dari rumahnya pada awal Januari 2023 dan ditemukan oleh kepala desa. Korban pun membeberkan jika ayah angkatnya telah melakukan kekerasan seksual dan disetubuhi sebanyak 10 kali. Kenapa? Pada tempat sekarang sambil. Ini itu korban benci perkosa. Itu korban. Itu korban bin apa? Ibi kaju. Ibi kaju. Ini. Ong kuen. Ini. Ini. Loh, kan sama nanti bini, mak bisa kena kena. Sebelum Madura, Pak. Betul ni ke alat, kau jumpa orang ini. Ada yang Madura? Iki. Sampai sadar, betul ngelakoni nak kanak ni. Iki, Pak. Kapolres Bangkalan, AKBP Wiwit Ari Wibisono menjelaskan jika korban diangkat anak oleh pelaku dari kecil. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolres Bangkalan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Telah terjadi pencabulan anak di bawah umur. Anak ini umur 14 tahun, sudah 10 kali dilakukan pencabulan, yaitu sudah disetubuhi oleh orang tua angkatnya. Jadi anak ini diangkat anak ataupun dirawat oleh orang tua ini, sang bapak umurnya kira-kira 51 tahun dari kecil. Dari kecil dan ketika sudah umur hampir 14 tahun dilakukan pencabulan, yaitu disetubuhi. Dengan dilakukan kekerasan dulu, dipukul. Jadi si anak ini sering dipukulin oleh bapak angkatnya ini. Sehingga si anak ini takut dan akhirnya disetubuhilah sebanyak 10 kali di waktu-waktu yang berbeda. Dan akhirnya si anak ini tidak kuat, tidak terasa, kabur, ditemukan oleh salah seorang kelebun. Lalu kelebun ini melaporkan kepada kepolisian, lalu dilakukan penangkapan kepada bapak angkatnya tersebut. Sering diancam atau tidak? Iya, sering diancam. Misalnya. Dari Polres Bangkalan, Bribka Vicky Hardinanda Muin, Madura TV melaporkan.